Oh iya, Nano Online ada kabar baik. Tadi itu mungkin story Mami ditonton oleh para teman-teman Mami dan juga ada sahabat Mami juga. Dan ada juga Gandhi. Sebenarnya ini juga bukan buat Gandhi. Tapi ternyata Gandhi juga merasa bagus lah, alhamdulillah gitu ya. Dan Gandhi secara personal sudah minta maaf sama Mami dan mengatakan sayang banget sama Mami. Dan Mami juga mengatakan sayang sama Gandhi. Mungkin ya namanya teman ya pasti ada rasa khilaf ya, dan Mami memaafkan. Tapi jujur ini bukan buat Gandhi, Mami hanya mencontohkan aja. Tapi memang Mami gak tahu Gandhi itu punya konten yang seperti itu. Memang Mami berita tentang seperti itu tuh, tentang si Pak Idrus itu, memang langsung Mami abaikan. Nah tadi Mami cek ternyata benar dia pernah posting gitu loh tentang si Pak Idrus. Ya udah nggak apa-apa, Mami maafkan seperti itu. Dan love you Gandhi. Kayak Aceh dia katain, ya itulah yang udah Mami post di akun Adrena Isazega underscore Sril itu, kan udah Mami post itu bagaimana dia menyerang Serambi Mekah Aceh gitu loh, dan jejak digitalnya masih ada gitu loh. Jadi kalau seandainya NM melaporkan si Bapak Idrus alias si Korla itu ke polisi, ya wajar-wajar aja, dan itu ya pasti akan Mami dukung gitu loh. Mami aja yang berurusan dengan NM aja ya, yang udah pernah berurusan dengan pihak kepolisian, gak pernah Mami menghina anaknya. Karena Mami anggap ya anak itu gak ada dosa gitu loh, gak boleh seperti itu. Jadi kalau seandainya NM melaporkan sekolah ke kantor polisi, ya Mami dukung aja, support-support aja gitu ya. Karena ya anak-anak itu gak ada salahnya gitu loh. Ya itu tanggapan Mami ya gitu. Itu tanggapan Mami untuk Adana On. Banyak juga yang DM Mami tentang si Bapak Idrus menghina anaknya si NM ya, ngatain jangan makan uang haram gitu ya. Kalau Mami sih selama ini ribut dengan NM ya, gak pernah ngatain anaknya sama sekali, bahkan memposting atau apapun itu. Mau sebenci apapun, Mami tidak mau bawa anak-anaknya. Nah si Bapak Idrus ini emang udah kelewatan sih bawa anaknya NM gitu. Sebenarnya kalau seandainya kamu serang NM, ya serang aja. Mami aja bahkan ya udah dilaporkan, bahkan udah ditahan segala macam, gak pernah Mami menyerang anaknya NM. Enggak setega itu Mami kalau menyerang musuh. Ke poinnya aja gitu loh. Nah memang sifat Pak Idrus ini memang gak bagus memang. Jangankan anaknya NM, Aceh udah pernah dia hina, Habaib pernah dia hina, Ustadz Abdul Somad dia pernah hina. Ya kalau Mami oke lah dia hina, tapi orang-orang ini. Terus ada yang bilang, tapi kan Mami kan musuh sama NM, Mami aja dikatain di ini. Nah, gak apa-apa, udah biasa gitu loh. Menkata-katain, musuh-musuhan, udah biasa. Dan Mami memang tidak akan pernah berteman dan tidak akan pernah ini sama si NM berteman, enggak. Tapi Mami itu realistis aja gitu loh, mana yang benar, mana yang enggak. Jangan karena kita benci sama orang, contoh Mami benci banget ini sama NM sampai ke itunya juga kita serang gitu. Enggak begitu konsepnya. Musuhan tetap musuhan, tapi dengan cara yang elegan gitu loh. Jangan kayak wegom nyerang orang tua, nyerang ini, gak boleh seperti itu. Ke pribadinya aja langsung, kita gak suka pribadinya. Jangan bawa keluarga, jangan bawa anaknya. Nah inilah kekurangan dari war-war ini. Kalau ibaratnya ribut, anak dibawa-bawa. Kalau ribut, keluarga dibawa-bawa gitu loh. Untung Mami gak pernah bawa-bawa keluarga di dalam urusan perkelahian gitu ya. Itu tanggapan Mami. Nah, Gandhi ini termasuk anak Mami yang smart. Jadi dia langsung berpikiran, gentle, langsung menghubungi Mami. Padahal tujuan dari instastory Mami ini bukan buat Gandhi terutama ya. Nah mungkin karena dia juga pernah memposting tentang si Pak Idrus alias si Korla, jadi akhirnya dia minta maaf, gak apa-apa. Berarti berbesar hati, dan Mami pun sebagai yang lebih tua juga mengapresiasi seperti itu. Nah yang lucunya lagi, story ini buat seseorang, tapi seseorang itu tidak menghubungi kita, tidak malah membalas seperti status-status apa. Nah itu tandanya tidak berbesar hati dan tidak tahu kesalahannya. Nah itu ya, Gandhi itu bagus ya, karena mungkin berpendidikan dan kuliahnya juga di Amerika gitu ya. Bukan Mami menyepelekan yang lainnya tidak kuliah di Amerika atau dimanapun, enggak, tapi berbeda gitu loh tingkat. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here, click here for our new videos, and click here for something just for you.